Okay guys, assalamualaikum. Okay, kali ini kali kedua kita akan buat try quality lah, quality daripada action cam Sony Sony EX-FR200. Adakah masih relevan lagi digunakan untuk tahun 2024 ni? Okay. Ni dia punya body, kamera dia body, dia boleh cabut tau, dia separate. So ini akan jadi macam dia punya remote control lah. Ini boleh jadi remote control dia. Okay. Tapi aku takut gegar sebab aku tak ada buat from the bracket lagi. So aku letak satu kat sini. Dia bracket pun je. So aku rasa akan ada gegaran sikit lah. Walaupun aku dah pakai apa, dah setting untuk anti-shake nya, tapi aku rasa akan ada sedikit gegaran lah. So kita clip dulu bracket ni. Kita tekan supaya dia tak jatuh lah. Bagi aku kamera ni agak unik lah, agak unik. Dia punya gegaran tu tak terlalu kuat lah. Okay. So sekarang ni aku nak menunggu anda ke tempat kerja. So kita buat macam motor vlog lah. Okay, kita tengok apa hasil dia. Suara aku ni dengar ke tak dengar pun aku pun tak sure. Okay, kita cuba. Let's go. Sahabat.
guys, take two. Kita nak tengok quality video. Tadi pagi aku dah buat ni, aku dah on the way balik. Sekarang ni aku dekat turun motor Beyond dikit-dikit eh. Macam nak hujan, so kita akan ikut laluan motor ni. Dan aku akan mount ni dekat helmet aku. Okay, jom kita tengok quality dia macam mana. Okay guys, kita dah masuk balik tengok motor. Yeah.